Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lagi di depan pom bensin AW Sahrani. Ini pom bensin AW Sahrani. Kalau arah ke sana ke flyover ya. Arah ke sana itu flyover. Kalau ini menuju apa namanya di sini, lampu merah Sempajak sana. Di sana lampu merah Sempajak ya, atau Indo Grosir. Nah, kalau aku di depan pom bensin ini ya, kita akan masuk di gang sini. Kita masuk di gang yang ada di depan pom bensin ini. Namanya Gang Walet 1. Gang Walet 1 RT2 kode pos 5119. Pas di samping kayak teknik AC ya. Oke, kita masuk di gang ini, masuk ke dalam. Buat teman-teman yang ingin berbagi, jika punya rezeki lebih bisa masuk ke sini. Oke, ayo kita masuk ke sana. Ini sekitar 200 meter masuk ke dalam. Kita sambil ngabuburit di sini ya. Tapi minta maaf karena suara saya seperti ini. Jadi ikuti jalan ini seperti ini. Ada jalannya, jalan bebatuan, jadi kita masuk di sini ya. Jalannya bukan jalan aspal, tapi jalan seperti ini. Ini kuburan. Di sini kuburan. Ini kita belok sini. Ini kita bisa berbagi sama mereka yang ada di sini kalau yang punya rezeki lebih ya. Jadi di sini banyak rumah-rumah seperti ini. Tapi kalau habis hujan tidak boleh masuk sini, becek. Rumah orang-orang di sini seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Tempat ini kehidupan orang di sini bisa kita lihat. Ini dengan siapa namanya? Ini siapa namanya? Aris. Kalau ini siapa namanya? Siapa namanya? Siapa? Putra. Putra. Oh, Putra. Lupa lagi. Oh iya, lupa lagi. Bapakmu mana? Di kandang sapi. Oh, di kandang sapi. Kerja di kandang sapi bapakmu iya, kan? Apa ini? Nenekmu mana? Di situ. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Ini mie. Ini apa mie? Ayo, ayo, bisa enggak kamu bawa? Bisa, bisa. Aku bisa bawa ini. Kalau aku bisa semua. Ayo, ayo, kita ke rumahmu ya. Iya. Dada-dada dulu. Dada dulu. Dada dulu sama orang-orang. Dekat dulu sini. Namamu siapa? Aris. Aris ini sekolahnya di PM Nur sana. Jalan kaki gak kalau sekolah? Enggak. Enggak. Diantar gak? Iya. Oh, sudah diantar sama bapak gak? Oh, iya. Sama bapak. Adik ini dulunya korban kecelakaan motor, mamanya meninggal dan dia hidup, alhamdulillah. Ini kepalanya pecah di sini, ini
ini kepalanya ini lembek, tidak ada tulang kepalanya di situ. Iya enggak? Ayo kita ke rumah beliau. Ini siapa namanya? Abal. Oh, Abal. Abal. Akbar. Abal ga Abal. Akbar. Oh, Akbar. Abal. Ayo kita ke rumahmu ya. Ayo. Mana adekmu? Di situ. Di situ. Iya. Ayo kita ke sana. Ayo. Ayo. Anya cepatin. Ya, teman-teman. Yang ingin berbagi bersama mereka, orang-orang yang ada di sini bisa ikuti jalan yang tadi ya, yang kulewati tadi ya. Ayo, ayo, ayo ke rumahmu, ayo. Ya kita di sini sampai di sini sama mereka. Ada orang di sini, Kak? Ada. Oh, ada. Habis bikin rumah, Kak? Sendiri yang ngajak ke sini situ. Oh, kasihan ya. Ini buat teman-teman yang mau berbagi sama mereka. Bisa jalan-jalan ke sini. Tadi dari sekolah enggak? Enggak. Kenapa enggak sekolah tadi? Kenapa enggak sekolah tadi? Hah? Loh, kok enggak tahu? Abal sudah sekolah gak, Bal? Belum. Bal? Hei. Masuk. Iya. Coba lihat kepalamu, Riz. Enggak. Coba lihat dulu kepalamu. Kenapa rambutnya tidak dicukur? Hah? Enggak dimarahi gurumu, Kak? Enggak. Hah? Coba lihat dulu kepalanya. Nah, ini. Di sini tidak ada tengkorak kepala loh. Ini goyang-goyang. Jangan goyang-goyang dulu kepalanya. Ini goyang-goyang. Ini dulu, nah. Ini tidak ada tengkorak kepalanya di jempolku ini karena habis pecah dulu waktu kecelakaan ya. Besok potong rambutnya ya. Hah? Iya, enggak. Jangan manjat, jatuh lagi nanti. Abal juga. Abal. Ini Abal ini. Dadah dulu di sini, Riz. Dadah. Jadi, buat teman-teman, demikian dulu video kita kali ini ya. Karena udah mau buka puasa, saya juga mau kembali lagi. Sorry suaranya seperti ini karena lagi enggak enak badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.